Okay, welcome back, ketemu lagi sama gue Wilson Bisen. Yang kali ini gue lagi dari daerah Tlugong Selatan nih. Patokan gue tuh ada tuh SD Pusaka Abadi. Nah, di sini gue pengen makan. Ini ngantri banget dan luar biasa rame. Padahal makannya sederhana banget. Kayaknya nasi uduk ya? Nasi uduk doang ya. Nah, kalau mau tahu seperti apa, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, diaktifkan loncengnya, dikasih like, dikasih komen-komen, dan berbagi keseruan ini ke semua teman-teman pecinta kuliner di Indonesia. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat-tempat kuliner yang baru, jangan lupa ya di kolom komentar tulis, kasih tahu biar gue bisa kunjungin. Dan mari sekarang kita pesen makanannya. Itu ngantri banget tuh. Come on. Ini udah ngantri banget, jadi kita ya kita budaya ngantri lah ya. Oke, kita ngantri sini. Ya, wow. Ibu, ya. Ngantri sini ya? Ya. Saya izin rekam ya. Ya, ya. Wow, luar biasa nih. Sambil ditanya-tanya boleh nggak? Boleh. Buka dari jam berapa? Jam 6. Buka dari jam 6? Ya. Buka dari jam 6. Sekarang aja jam 6, nanti baru buka. Iya. Ya. Tapi tadi pas gue nyampe tuh jam 6 kurang, ini udah ada antrian. Luar biasa loh. Iya ya, tuh, wow, makanan banyak banget bosku. Sistemnya makan bungkus kayaknya. Boleh makan tempat nggak? Ada bangku ya. Ini boleh makan di sini apa bungkus? Boleh makan sini kok. Boleh makan sini. Oke. Buka dari jam 6 sampai jam berapa? Jam 11 malam. Wow. Mantap banget nih. Luar biasa. Jualannya apa aja? Nasi uduk aja? Nasi uduk, nasi sayur, nasi putih ada. Nasi uduk, nasi sayur, nasi putih? Iya. Oh, rame banget ya. Luar biasa. Kue-kue. Kue-kue juga ada? Wih, mantap. Buka di sini dari kapan? Tahun jebot. Angkatannya jebot. Iya, iya, iya. Tahun jebot. Luar biasa. Iya, iya. Nah, kita nanya. Om, sering beli sini, Om? Sering. Sering beli sini. Gimana, Om, makanan, Om? Emang enak. Emang enak ya? Favoritnya apa, Om? Paling enggak kecewa lah kalau enggak kecewa. Om paling favorit beli yang mana? Ini kaki babi. Oh, ada kaki babi. Wah, ada kaki babi ternyata di sini, guys. Oh, babi cin. Ya berarti di sini non halal ya. Wow. Babi cin ya. Berapa, Om? Biasanya agak. Biasa panjang ya? Ini kan baru buka nih. Iya, iya. Oh, biasa panjang ya, Om? Agak lebih panjang. Oh, tuh. Kan informasi ini. Om tinggal di daerah sini. Ya, oh, deket langganan, enak banget ya, deket ya makan sini, murah, enak ya. Dari mana kok? Saya dari tadi di situ. Iya iya. Tapi buka jam 6, tadi saya datang jam 6 kurang udah rame. Luar biasa loh. Oke, sip. Saya nasi uduk. Terus yang favorit apa aja? Babi cin tadi. Ya. Boleh. Waduh. Selera di sini mah. Selera. Enak, Bu. Nanti dia promosi. Iya, kasih yang paling enaknya. Apalagi? Ini telur puyuh ya? Iya. Oh, telur puyuh boleh. Bakwan juga ada, cuman enggak siap. Terus apa lagi? Telur dadar. Mantap banget nih. Satu lagi. Maling. Sambal boleh. Waduh, saya bisa kalap mesen sini. Sepenuhnya pakai ayam ini kemarin. Maling. Apalagi?
Tunggu kita lihat situ, yuk. Sate babi. Satu, dah. Kacang ijo. Ini mau pakai kerupuk enggak? Kerupuk boleh. Ya, ini menunya udah nyampe di tempat meja makan gua, dan di depan gua nih ada Omama. Siapa ini? Ya, ini udah langganan banget katanya. Katanya udah juara deh, udah mantep banget. Kita cobain yuk, tapi sebelumnya kita bersyukur dulu dengan waktunya, berdoa. Oke, tadi udah lihat kan cara mesennya gimana, ngantriannya panjang gimana, dia buka jam 6 sampai jam 11 malam, tapi tadi gua nyampe jam 6 kurang tuh udah rame banget. Iya. Kita coba dulu kerupuknya. Sebut. Oke. Wah, ini banyak banget ya. Jadi gua pesan di sini ada nasi uduk, terus ada pakai daging maling, ya, daging malingnya. Ya. Nah, terus gua pesan ada pakai puyuh balado nih. Oh ya. Terus ada babi cin ya. Nah, katanya yang favorit, rekomendasi dari si Om. Ya, terus nih nasi uduknya dia udah pakai bami goreng, dan yang terakhir ada sate babinya. Kita coba dulu sate babinya. Sebut. Juara bener emang. Bumbu rempah sate babinya itu berasa banget. Pedas-pedas gimana gitu. Eh, yang paling penting ada dagingnya tuh empuk, nggak alot ya. Wah, kan kita cobain nasi uduknya. Sebut. Enak sih. Bener sih enak. Nasi uduknya sih mantap ya Om ya. Murah meriah ini. Wah. Babi ya. Kalau makan ini jadi inget makanan rumah. Baminya. Oh. Ya. Mantap banget. Juara semuanya. Daging malingnya. Wow. Nah, ini babi cin ini. Nah, ini yang spesialnya nih. Spesialnya nih. Serbet. Wah. Bener. Gak salah ini pilihan babi cinnya. Gak salah nih. Tapi di sini ternyata non halal ya. Saya pikir pertama halal loh itu. Non halal ternyata. Luar biasa. Jarang-jarang loh nasi uduk ini non halal. Manis. Kerasan ya. Mantap. Jadi ini di daerah Teluk Gong ya, Om? Datangnya. Ini jalan Teluk Gong dalam ya, nggak tahu ini. Teluk Gong dalam lah, pokoknya dekat SD Pusaka ya, apa? Pusaka Abadi. Di Google Map juga ada sih, tinggal cari aja, searching tuh ada. Ya. Oke, terus gua pesan kacang hijau. Ya. Ya, lu gak bosan ngeliatin gua makan ya. Udah kacang hijaunya ya. Kita aduk dulu. Kacang hijaunya bisa pakai santan, bisa enggak ya. Ini gua minta pakai santan. Serbet. Kayak kacang hijau rumahan. Jadi inget rumah ya, begini mah. Rumahan nih. Iya. Ini lu gak bakal bosan, kenapa? Karena menikmati kayak makan rumah. Ya. Nah, gua minum es teh manis. Dari sambelnya pun juga apa ya, sambel model ini ya, sambel bumbu ya. Gokil sih, recommended. Dia buka udah 15 tahun ya. 15 tahun tuh, berarti kan 2020. Siapa hari? Ada libur gak? Sabtu minggu, ada jual tapi... Orang lain? Bukan. Masakannya lain. Oh, kalau Sabtu Minggu nggak lengkap, cuma ada nasi uduk, lontong, kacang hijau, kue-kue. Tapi jualan juga. Ada nasi goreng. Jadi nggak ada libur. Luar biasa loh. Ini biasa tiba-tiba selama lagi nggak ada kegiatan. Hajar aja lah ya, rezeki nggak boleh ditolak ya.
Oh gila, ada libur loh, luar biasa loh. Kita doakan supaya mereka itu tetap sehat, jadi bisa menyajikan makanan-makanan yang enak juga untuk kita. Biasa minggu libur ya. Waduh, luar biasa loh ini. Mantap. Kerupuknya kalau kurang lu boleh tambah lagi. Minumannya pun juga banyak ya. Ya, enak banget tuh. Nah, tinggal pilih pesan minumannya. Ada jus-jusan juga. Bener loh, ini gokil maksudnya. Yang tadi gua bilang, dari mulai satenya tuh bumbu rempah itu berasa banget. Ya, jadi kuat banget. Jadi satenya tuh ada rasa pedasnya, rempahnya, terus di babi cinnya, telur puyuhnya, daging malingnya, sampai baminya, sampai si apa ya sambel bumbunya itu rasanya medok banget, bumbunya kuat banget. Dia berani main bumbu ya, luar biasa loh. Ini berani main bumbu ya. Dia nggak takut. Dan ini terkenalnya namanya nasi uduk Cilina. Itu Cilina yang gitu. Oh. Nah, kita panggil ya. Cilina. Tuh. Cilinanya. Mantap. Ya, itu Cilinanya. Jadi itu terkenal Cilina, dia nggak pernah libur. Jadi kita doakan dia supaya sehat terus. Dan akhir kata, gue mau nikmatin makanan ini. Jadi langsung aja kesini yang mau nyobain. Saya komen tadi gue. Akhir kata, gue Wilson Bison. Waktunya bersyukur. And see you. Bye-bye.